Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Infak yang terakhir dari hamba Allah sebesar 50.000 rupiah
Mohon juga dibacakan Al-Fatihah dan pahalanya untuk Ayahanda Adan bin Acar, Bunda Hadijah binti HM Amin, kemudian Dinda Haja Nursehan binti Dargum. Untuk itu jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah kepada nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Bila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidah ila hukum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih dan terakhir kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Ahmad Jailani Hansi, kemudian Bilal, saudara Ustaz Muhammad Hidayatullah. Adapun pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan tepat pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kalian, demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan sekarang ini mengganggu kehikmatan Anda dalam melaksanakan ibadah. Dan mohon maaf apabila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dzul Jalali wal Ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق المرسلين حاضرين sidang Jumat hafizakumullah wa rahimakumullah. Sering sekali dari setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah, terutama setelah daripada sholat lima waktu, kita berdoa kepada Allah, bermanjat kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan doa yang kita kenal biasa dengan doa sapu jagat, yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, yang artinya wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia serta berikanlah kami kebaikan akhirat, serta peliharalah kami daripada siksa api neraka. Yang patut pertanyakan, bagaimanakah kiat atau cara, tidak hanya doa itu sebagai teori atau sekedar dihafal dan dibaca saja, akan tetapi doa harus diaplikasikan dengan perbuatan, dengan cara bagaimana agar bisa kita mudah mencapai doa yang kita inginkan kepada Allah dengan berbagai macam cara untuk menuju daripada doa tersebut. Dan tentu apabila kita ingin berbahagia dunia dan akhirat, maka kita harus mengikuti daripada Al-Qur'anul Karim dan juga apa daripada anjuran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, man 'amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa mengerjakan kebaikan, baik dia yang mengerjakan kebaikan itu laki-laki ataupun dia perempuan, dan tentu dalam keadaan beriman kepada Allah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri juga balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat hafizakumullah wa rahimakumullah. Kiat atau cara bagi kita agar bisa memperoleh daripada kebahagiaan dunia dan akhirat, maka salah satu daripada ulama kita mengatakan, dan ini sumbernya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Al-Qurtubinya juz 2 halaman 179 menjelaskan bahwasanya empatlah cara. Raihlah empat ini agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, yaitu raihlah rezeki yang halal. Rezeki yang halal akan mendatangkan keberkahan. Berkah tidak dilihat dari banyaknya harta. Berkah tidak dilihat daripada banyaknya harta dan juga uang yang kita miliki. Akan tetapi keberkahan dilihat daripada manfaat yang sangat besar, walaupun jumlah harta yang mungkin kita miliki tidak sebanding dengan yang biasanya orang miliki.
berkah akan membuat kehidupan manusia hidupnya bahagia dunia dan juga akhirat. Sebutkan di dalam salah satu kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, "Ya Ali," Nabi besar Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, man akala halal," siapa orang yang makan dari rezeki yang halal, "safa dinuhu," agamanya akan lembut, orangnya mudah diajak kepada ibadah, orangnya mudah untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, "waradha qalbuhu," hatinya lapang, hatinya ikhlas, hatinya sejuk, hatinya tidak gundah gulana, walam takun lidakwati hijabun, dan doa-doa orang yang makan dari makanan yang halal maka doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah. Orang yang mendapatkan daripada rezeki yang halal maka tiga juga yang akan dia dapatkan. Yang pertama, dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Kemudian hatinya akan diberikan kelapangan oleh Allah. Kemudian doa-doanya insyaallah tidak akan ditolak oleh Allah jalla jalaluhu wa 'azamatu. Rezeki yang halal akan mencapaikan manusia kepada kehidupan yang baik dunia dan juga akhirat. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan yaitu qanaah. Raihlah daripada sifat qanaah. Sifat qanaah adalah sifat merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, "Qad aflaha man aslama." Sungguh benar beruntung orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. "Wa ruziqo kafafan," mereka diberikan oleh Allah rezeki yang berkecukupan. "Wa kana'ahu Allah bima atah," dan mereka disisipkan oleh Allah, mereka diberikan taufik oleh Allah agar mereka bisa menikmati dan mensyukuri daripada apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah cara agar bisa menarik daripada sifat qanaah? Dan tentu sifat qanaah ini perlu dilatih, tidak bisa didapatkan dengan ilmu laduni, akan tetapi ada latihannya, ada caranya agar mendapatkan daripada sifat qanaah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk mendapatkan daripada sifat qanaah tersebut, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabdanya, beliau memberikan tips agar bisa mendapatkan sifat qanaah, yaitu Nabi besar Muhammad mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum." Ujah Nabi, agar kita bisa mendapatkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka lihatlah nasib orang-orang yang berada di bawah kita, dan jangan kalian lihat nasib orang-orang yang berada di atas kalian. Agar apa? Fahuwa ajdar an la tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian bisa menghargai daripada apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Sifat qanaah akan menghantarkan manusia bahagia dunia dan juga akhirat. Dan yang ketiga, wahai ikhwani, yaitu taufiqu ila ta'ah. Raihlah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan taufik dari Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Muhammad ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." Allah mengatakan di dalam surah Muhammad ayat 7, "Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agamanya Allah, niscaya engkau akan ditolong Allah dan engkau akan ditetapkan kedudukanmu di sisinya." Wahai ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara menolong agama Allah? Bagaimana kiat cara untuk menolong daripada agama Allah? Al-Imam At-Tabari dalam tafsir Jamalul Bayan juz 21 halaman 191, beliau mengatakan bahwasanya cara menolong agama Allah salah satunya yaitu ramaikan daripada masjid. Ada pengajian, hadiri pengajian. Adanya qiraatul Quran, baca Al-Quran di masjid, hadiri di masjid. Adanya majelis taklim di rumah-rumah, hadiri. Jangan sampai siar agama
itu redup karena makin bertambahnya zaman dan usia daripada bumi ini. Maka cara menolong agama Allah gampang. Datang ke masjid, ramaikan masjid dan ramaikan segala syiar agama, dan itu termasuk daripada menolong doa agama daripada agama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa menolong daripada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wa ikhwani, yaitu halawatul iman. Ini yang terakhir, yaitu merasakan manisnya keimanan di dalam diri kita masing-masing. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga golongan manusia yang mereka akan merasakan, mencicipi nikmat daripada manisnya iman dalam dirinya. Man huwa, siapa saja mereka? Yang pertama, yaitu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Yang pertama, orang yang akan mencicipi manisnya iman dalam dirinya adalah orang yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah melebihi daripada cintanya kepada yang lain. Ini dia mereka akan mendapatkan kemanisan iman dalam dirinya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Ada manusia yang saling sayang, yang saling cinta karena Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh, mereka akan mencicipi daripada manisnya iman dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa an yakraha an yu'adza fil kufri kama yakraha an yudzaba bin nar. Yang ketiga adalah orang yang membenci kekufuran, orang yang membenci daripada kemunafikan, orang yang benci dengan kejelekan sebagaimana dia benci apabila dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Tiga orang inilah yang akan mencicipi daripada manisnya iman dalam dirinya. Wahai ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan daripada khutbah siang ini, Nabi memberikan anjuran kepada kita agar bahagia dunia dan akhirat, maka raihlah empat ini. Yang pertama, raihlah rezeki yang halal. Kemudian raihlah sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, raihlah taufiqu ila ta'ah, pertolongan Allah agar terus berbuat taat kepada Allah. Dan yang keempat, raihlah manisnya iman dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat untuk kita, sehingga nanti kita ketika mati dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bilsabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Innahu ta'ala jawwadun karimun barra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa a'lim wa Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي المصطفى. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.